최선을 다할게요. 애기 옆에 붙어있으면 안 된다고 몇 번을 말하냐. 내가 내 새끼 앞에 좀 있겠다는데. 죽은 것도 없네. 난 정훈이 망가지는 꼴 못 봐. 도대체 어머니한테 무슨 일이 있었냐고요. 너희 엄마나 괜찮았을 거야. Hai, kembali lagi di Dapdop Channel. Kali ini kita akan membahas 5 drama Korea terbaru dan terbaik di bulan April 2020. Yang pertama, Hi Bae Mama. Drama ini mengisahkan tentang Cha Hyuri yang diperankan oleh Kim Tae-hee, seorang ibu yang meninggal dunia dalam kecelakaan tragis yang menimpanya 5 tahun yang lalu. Menariknya, suatu hari, hantu Yuri diberikan kesempatan untuk kembali kepada anak dan suaminya selama 49 hari. Namun, ketika momen itu terjadi, Yuri justru mendapati bahwa suaminya telah menikah lagi. Drama ini terbagi 16 episode yang tayang perdana pada tanggal 22 Februari 2020. Drama selanjutnya adalah Hospital Playlist. 잘 못 살고 있나 봐. 이런 말이 위로가 될지는 모르겠는데. Drama Korea terbaru 2020 dengan genre komedi ini bercerita tentang persahabatan 5 orang dokter yang sudah terjalin sejak lama, bahkan saat mereka baru masuk sekolah kedokteran 20 tahun yang lalu. Saking dekatnya hubungan mereka berlima, mereka bahkan bisa membaca pikiran satu sama lain hanya dengan tatapan. Drama ini terdiri dari 12 episode yang tayang perdana pada tanggal 12 Maret 2020. Drama selanjutnya adalah Find Me In Your Memory. Memadukan genre drama, fantasi, dan romance menjadi satu, Find Me In Your Memory mungkin bisa menjadi alternatif lain buat kamu yang lagi cari drama Korea terbaru di 2020. Drama ini mengisahkan tentang 2 orang yang berbeda takdir, Lee Jung-hoon dan Yoo Han-ji, yang saling jatuh cinta setelah keduanya bertemu. Lee Jung-hoon sendiri adalah seorang pembaca berita ternama di Korea yang mengidap hiperkinesia, di mana hal ini membuatnya dapat mengingat sebuah kejadian secara detail. Sebaliknya, Yoo Han-ji justru mengidap kondisi langka, di mana dirinya sering melupakan momen terpenting serta kenangan di masa lalu. Drama ini terbagi atas 32 episode yang dimana tayang perdana pada tanggal 18 Maret 2020. Drama selanjutnya adalah Nobody Knows. Diarahkan oleh sutradara Lee Jung-hum, drama ini mengisahkan tentang seorang detektif polisi bernama Cha Yong-jin yang kehilangan sahabatnya saat muda karena dibunuh oleh pembunuh berantai. ...19 tahun setelah kejadian itu, sosok pembunuh berantai tersebut muncul kembali yang membuat Yong-jin bertekad untuk menangkapnya dengan tangannya sendiri. Drama ini terdiri dari 16 episode yang tayang perdana pada tanggal 2 Maret 2020.
미스터리라고 선주자는 건 아무도 모른다. 단 yang terakhir adalah The King Eternal Monarch. Nah, kalau yang satu ini cocok buat kamu yang lagi cari drama Korea Lee Min Ho terbaru. The King Eternal Monarch merupakan drama Lee Min Ho terbaru yang akan tayang pada tanggal 17 April. Drama ini sendiri mengisahkan tentang seorang kaisar Korea bernama Lee Gong yang diperankan oleh Lee Min Ho, yang berusaha untuk menutup pintu ke dunia paralel yang dibuka oleh seorang iblis yang dilepas ke dunia manusia. Sementara itu, seorang detektif bernama Jung Tae-ul mencoba untuk melindungi banyak orang dan seseorang yang dia cintai. The King Eternal Monarch terdiri dari 16 episode yang tayang perdana pada tanggal 17 April 2020. Demikian 5 drama Korea terbaru dan terbaik di bulan April 2020. Dan jangan lupa ya guys untuk like, share, and subscribe channel ini. Terima kasih.